Okey, Assalamualaikum. Salam sejahtera, kembali lagi kita ke channel saya, channel Plato Gurus. So, hari ni saya nak buat tutorial pelan DigiNet. So, sebelum ni saya ada buat tutorial berkaitan dengan pelan DigiNet ni. So, apa yang bezanya pelan DigiNet tahun 2022 dengan tahun yang sebelum ni. So, apa-apa pun, mari kita check. Okey, first kita log on ke MyDigi app. Okey, masuk interface paparan muka MyDigi Apps yang depan sekali. So, mari kita tengok apa perbezaan pelan DigiNet yang baru tahun 2022 dengan yang lama lah. So, kat sini kita boleh tekan, klik di Buy Add-ons. Okey, Monthly Active. So, yang terbaru pelan DigiNet 35 yang terbaru untuk tahun 2022 adalah yang di atas ni. Ini di atas ni, Auto Renew ni. So, kita boleh more info. Okey. Untuk plan yang terbaru ni, DigiNet 35, dia diberi unlimited social, 30GB sebulan, 3GB hotspot dan unlimited call. So, perbezaannya dengan plan DigiNet 35 yang dulu adalah unlimited social dengan 3GB hotspot lah. So untuk yang lama, unlimited social tidak diberi dan hotspot pun tidak diberi. Okey. Perbezaan lagi untuk yang plan DigiNet yang lama, dia diberi RM5 kredit. So bila kita beli plan DigiNet 35 yang lama, kita akan diberi 5 kredit. So siap tolak dapat RM30. So kita bayar hanya RM30. Dan satu lagi, plan DigiNet yang lama, setiap hari diberi 1 jam 2GB free. So, berbeza dengan unlimited, berbeza dengan plan DigiNet 35 tahun 2022, 1 jam 2GB setiap hari tidak diberi. Dan kredit, RM5 kredit tidak diberi. So, ini adalah plan DigiNet yang terbarulah. So, diberi unlimited social dan 3GB hotspot. So, mari kita tengok yang lama. So, lagi satu. Plan DigiNet yang baru ni, dia auto-renew. So, kita kena pastikan kredit kita cukup untuk tolak auto-renew lah. So, untuk plan DigiNet yang lama, okay, dia adalah one time. Maksudnya, kita beli sekali, tak ada renew lah. So, ni plan DigiNet yang lama. So, hanya diberi unlimited call dengan 30GB. Berbeza dengan yang baru, unlimited social dan hotspot. Okay. So, saya dah beli dah. So, inilah. So, untuk kesetiaan pada Digi, kita akan diberi free 6GB sebulan. Okay, ni hotspot kuota 3GB. So, yang ni sama dengan plan DigiNet yang lama, 30GB. So, free basic internet ada. So, ini adalah unlimited untuk social. Maksudnya, untuk Facebook, TikTok, Instagram, Twitter. Ini diberi. So, yang lama akan menggunakan data daripada 30GB lah. Okay, saya harap korang boleh cuba beli plan ni. Merasai perbezaan dengan plan DigiNet yang lama dan baru. Dan satu lagi, speed saya tak pasti. Speed internet adakah high speed ataupun tidak? Saya tidak tahu, tapi kita boleh cuba speed test nanti. Jika kita ada masa, kita akan cuba speed test. Adakah DigiNet yang baru ni sama dengan speed yang DigiNet yang lama? So, apa-apa pun, semoga bermanfaat lah menonton video ni. Terima kasih kerana menonton video ni. Okay, Assalamualaikum.